Betul. Mimpi terindah. Bahagian satu. Terkejut? Ha, itulah. Tengok lagi cerita hantu malam-malam. Kan dah takut? Tak takut. Seram je. Samalah tu. Akak, cerita tu belum habis lagi. Kita orang nak tengok. Tengok apa? Kalau dah asyik tutup muka dengan bantal. Dah, pergi tidur. Alah. Malam-malam. Dah, pergi tidur. Selamat malam, Opa. Kakak. Lambat lagi. Bukan sebab tu, Opa. Semalam Upi mimpi. Bila dah terjaga, terus tak boleh tidur. Ipin pun. Iya. Ipin mimpi seram. Huh? Sibuk je. Aku mimpi, kau pun nak mimpi. Eh, suka hatilah. Mana boleh, aku mimpi dulu. Taklah, aku dulu. Dah, dah tu. Mimpi pun nak gaduh. Ish. Akak, kau mana? Takkan tak bangun lagi? Akak tak bangun lagi? Ini tak boleh jadi. Pin, jom kita kejar akak. Akak, akak, akak. Senyap je. Tak kunci. Cepat-cepat. Amboi, sedap mau tidur. Semangat. Akak senyum-senyum ya. Tengah mimpi indahku. Kuatnya akak dengku. Kita rakam nak. Nanti boleh tunjuk ke akak. Barulah dia percaya dia tidur berdengku. Pijak. Apa?
Apa ya budak? Usang ni pindah pula. Apa lagi budak berdua itu buat? Tak payah berlaku sedih nak minta kasihan opah. Ish, mengadu. Dah tu. Jangan marah-marah, Ros. Nanti lekas tua. Opah. Betul-betul-betul. Ish. Macam mana tak marah? Opah tengok ni. Aduh. Sakit ni, opah. Benjo sikit je. Nanti sapu minyak baiklah tu. Dah. Mari duduk makan. Nak satu. Opa, malam tadi Ros mimpi. Mimpi? Ish. Mesti akak tak basuh kaki sebelum tidur, kan? Taklah tu. Tolong sikit. Akak sebelum tidur mesti basuh kaki. Siap baca doa lagi tau. Kau mimpi apa? Mimpi terindah. Ros mimpi mak dan abah. Mereka pakai jubah putih. Cantik sangat. Mak Abah bawa akak ke taman permainan. Kita orang sama-sama main jongkat-jongkit, gelongsor, naik buayan dan main kejar-kejar. Seronok sangat. Lepas tu mereka belikan agak mainan. Kakak. Mak Abah ada cakap apa-apa? Ada. Mak Abah cakap diorang sayang akak dengan opah. Opah pun ada dalam mimpi kau? Ada. Mak, Abah, Opah dan Ros makan ayam goreng sama-sama. Ayam goreng yang selalu kita orang makan tu ke? Yang akak selalu masakkan? Ya, tapi ini mak yang masakkan. Sedap. Sedap sangat. Apa lagi Mak Abah cakap? Diorang hanya cakap, Mak Abah sayang Ros. Sayang sangat-sangat. Sambil cium-cium akak. Indahnya mimpi akak. Nasi lemak. Jom. Jom ke mana? Geran ke mutu lah. Tak tahu tanya lagi. Hanya nyomor orang kecil, cepatlah. Orang sudah lama tunggu. Maaf, Uncle. Kenapa lambat? Tadi berborak sama akak dengan opah. Woi, nak ke mana tu? Mari duduk sini kejap. Borak-borak dengan atuk. Ya Allah, mari. Duduk. Pagi-pagi dah muram. Apa hal? Kita orang sedih. Sedih sangat. Cuba cerita. Atuk nak dengar. Semalam, akak kata dia rindu kat Mak Abah. Jadi malam tadi, dia mimpi Mak dengan Abah. Kita orang pun rindu juga dengan Mak Abah. Tapi tak ada pun mimpi, sedih. Seronoknya kalau dapat jumpa. Dalam mimpi pun tak apa. Jangan sedih. Atuk ada cerita pasal Mak dan Abah kamu. Nak dengar? Abah kamu tu baik.
Dia rajin orangnya. Yalah, tiap-tiap pagi dia buka satu meja sini. Jual nasi lemak. Bawa kumpul duit masuk universiti. Ya, ya. Uncle ingat. Uncle tiap-tiap pagi buka gerai sini juga. Jual air. Kemudian, dia suruh Uncle kasih buat ini gerai besar lagi. Kemudian, taruh kerusi meja. Nanti orang boleh duduk makan. Mi goreng, mi rebus, mi kari, bihun goreng, bihun sup. Ha, masa itulah dia jumpa mak kamu yang datang jual kuih. Lah. Kemudian lu punya bapa, punya ama, suruh angkat jual itu nasi lemak sama kuih sampai sekarang. Ayah, lu tahu ah, masa itu satu kampung bangga. Dua anak kampung ah lulus universiti, dapat kerja bagus. Seorang askar, seorang jururawat. Banyak bagus. Kalau dia orang masih hidup, mak dah abah korang mesti bangga tengok kamu berdua. Betul-betul. Kenapa? Sebab korang berdua rajin dan pandai cari duit. Macam dia orang dulu-dulu. Pagi-pagi dah hantar nasi lemak dan kuih ke sini. Alah, mak abah cari duit untuk nak belajar. Kita cari duit untuk menabung. Betul-betul-betul sama. Atau ceritalah lagi pasal mak apa? Cerita lah. Pergi tanya opa. Banyak dia boleh cerita. Tapi susah nak suruh opa cerita. Apa susah? Bila kita orang sebut je nama mak abah, opa pun... Mak abah kau sangat... Dia aja baik. Apa semua dia kita nak apa? Opa pun tak... Langsung kita orang tak tahu apa opa cakap. Kan bagus ketawa gembira macam ni. Opa, kita orang nak mimpi mak apa? Macam mana? Tidurlah dulu, baru dapat mimpi. Tapi, jangan berharap sangat. Mimpikan mainan tidur. Ia di luar kawalan kita. Mak abah sayang akak je. Sebab tu akak dapat mimpi jumpa diorang. Mak abah tak sayang kita orang. Sebab tu kita orang tak ada dalam mimpi akak. Sedih. Bukan macam tu. Korang tak ada dalam mimpi akak sebab korang belum lahir lagi. Faham? Jangan fikir bukan-bukan. Ya ke? Wah, kita orang doa apa di Tuhan? Minta mimpi mak abah boleh? Boleh. Dah tidur. Ya Allah, ya Tuhanku. Kita orang nak mimpi jumpa mak abah. Boleh kan? Amin. Dua tiga orang makan lala. Upin Ipin, cakaplah. Kenapa ni? Apa sudah jadi? Itulah cerita. Ada apa tu? Cikgu, tengok Upin Ipin. Diorang sedih tapi tak nak cakap kenapa. Ya Allah, cikgu. Macam mana ni? Apa? Diam saja. Kenapa sih? Mana aku tahu. Ipin, sedih. Lalu. Lagi cikgu duduk. Upin, Ipin. Kenapa ni? Cikgu, tiba-tiba kita orang rindu mak dan abah. Kesian. Rindu tu bagus. Itu tandanya kita masih ingat orang tersayang yang dah pergi meninggalkan kita. Tapi orang yang kita sayang tak akan suka tengok kita sedih. Mak abah Upin dan Ipin mesti nak tengok Upin, Ipin jadi budak yang baik.
pandai, rajin belajar dan hidup gembira. Nah, dengar tu. Besar nanti jadi orang yang berguna. Banggakan mak abah. Boleh? Boleh, cikgu. Lagi, apa dia orang cakap? Tak sempat cakap apa-apa lagi. Akak masuk dalam mimpi kita orang. Kacau je. Terus kita orang terjaga. Ya? Kesian. Tapi suka kan? Dah mimpikan mak abah? Suka sangat. Mimpi seindah. Mimpi selamat. Warna merah jambu. Saya suka, saya suka. Terima kasih, cikgu. Siapa lagi yang dah siap? Saya, cikgu, saya. Saya, saya. Saya, cikgu, saya dah siap. Bagus. Semuanya cantik-cantik. Tahu kan apa kegunaan tabung ni? Tahu. Untuk simpan duit. Betul-betul. Tabung kita orang kat rumah dah penuh, cikgu. Iya. Hebat. Aku tabung pun tak ada. Inilah tabung pertama aku. Ish. Huh? Jadi, kau tak pernah menabung? Tak. Huh? Aku tak ada duit. Ya, ke Fizi? Ya, betul. Tak apa. Dah ada tabung ni, bila-bila Fizi ada duit, boleh mula simpan. Sebab menabung tu penting. Orang susah ke, senang, semua kena berusaha untuk menabung. Walaupun 10 sen. Nah, Fizi boleh mula menabung. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Ini semua pasal si Rainbow melintas tadi. Bertuah punya ayam.
Bok. Terima kasih ya. Nasib baik ada korang. Tabung surau. Dah, Atuk erat dulu. Jom kita ke kedai Abang Is. Siapa sampai juga dia pesan. Cepat pesan. Jom. Kolong saja Lucy dah keluar. Ya. Aku dah nampak semalam masa datang dengan Daddy. Sebab tu aku ajak korang datang hari ini. Kau nak beli ke? Ha. Buat apa nak beli? Baca je kat sini. Percuma. Berbalut plastik pula. Tak apa. Ha, tengok ni. Kau beli semua 5 siri? Ha. Abang Is, tabung apa ni? Ini tabung derma rumah anak yatim. Dan ini tabung derma gerobok rezeki. Ini semua untuk bantu orang yang memerlukan. Dari mana nak ke mana? Dari kedai Abang Is nak balik ke rumah. Oh. Kak, kenapa ada banyak tabung? Tabung duit simpanan kita orang, tabung surau, tabung derma. Yang aku rasa ibu nak tahu apa hal? Sebab tadi Abang Is bagi teki-teki. Dalam banyak-banyak tabung, tabung apa yang paling penting? Tabung kecemasan. Betul. Bijaklah, Kak. Mestilah. Penting sangat ke? Ish, iyalah. Kalau berlaku kemalangan atau benda-benda yang tak dijangka. Macam... Mana diorang ni? Tak balik-balik lagi. Apa dah jadi? Cuba cerita. Piau pencerita. Tadi, kaki akak dihempap dahan pokok. Dahan pokok je? Takkanlah teruk sangat macam ni. Sakitnya. Sebenarnya, Opa. Mestilah. Aduh, sampai Abang Is dengar. Dia pun tolong hantar ke hospital. Terima kasih pada Abang Is. Dah tu, apa doktor cakap? Kaki bengkak sebab terseliur. Tapi nasib baik tak patah. Syukur, Alhamdulillah. Assalamualaikum. Upin, Ipin. Waalaikumsalam. Isin, masuklah. Kak Ros, kenapa? Sudah patah? Kasihan, Kak Ros. Tak patah. Terseliur je. Aduh, sepertinya sakit. Nasib baik ada Abang Is tadi. Dia yang uruskan bayaran rawatan akak. Dia uruskan je. Tapi bayarannya ditangguh takaful. Takaful tu siapa? Banyak duit dia. Takaful bukan orang lah. Takaful tu nama perkhidmatan.
di mana kita menabung untuk mendapatkan manfaat perlindungan. Maksudnya, takaful menguruskan sumbangan yang dikongsi bersama bagi membantu mereka yang memerlukan. Ya, macam tabung kecemasan. Aduh. Jadi, takaful ni pentinglah. Sangat penting dan bagus kalau ada takaful. Takaful memberi perlindungan kesihatan dan mengurangkan beban jika ada kemalangan yang tidak dijangka. Ha, sesiapa yang nak ada takaful, jumpa abang. Abang adalah ejen yang berdaftar dengan Persatuan Takaful Malaysia. Baguslah Abang Is. Sebab boleh. Betul. Orang tahu kenapa abang aku jadi ejen takaful? Mestilah tak tahu. Kenapa? Sebab... Mari abang, mari akak, mari adik. Dua sikit. Mak! Banyak duit nak pakai ini. Masa tu, kita orang kena keluarkan semua simpanan. Kalau kita ada takaful, tak adalah susah macam ni. Lepas tu, abang aku jadi ejen takaful. Dia nak semua orang kampung kita ada perlindungan. Kalau jadi apa-apa, tak adalah susah. Betul tu. Ingat, sihat sebelum sakit. Muda sebelum tua. Senang sebelum susah. Sayangkan keluarga, sertailah takaful. Ha, mari makan. Satu, dua, tiga, empat. Kau kira apa tu? Tengah kira untung, jadi ejen takaful. Hah? Kau nak jadi ejen takaful macam abang kau? Betul. Untung banyak. Ha, itulah, asyik berangan, tak tengok jalan. Tak boleh. Ya betul. Baru nak jadi macam Abang Is. Ha. Kenapa tak boleh? Nak jadi ejen atau jadi pemilik takaful, kena berusia 18 tahun ke atas. Orang dewasa macam abang je boleh. Aloh. Ai, tapi kita orang budak kecil. Aduh je takaful. Betul. Tapi, itu opa yang ambilkan dalam pelan keluarga. Oh, macam daddy aku buatlah. Korang ni datang ramai-ramai jumpa abang. Ingat nak belajar jadi ejen lah ni. Ha-ha, sebab Mak El kata boleh untung banyak. Sebagai ejen takaful, bukan untung diutamakan. Tapi, kesejahteraan orang ramai. Ha, niat yang bagus. Sebab tu Atok pun sertai takaful dengan Is. Takaful ni satu pelaburan jangka masa panjang. Tak rugi kita bayar bulan-bulan. Sebab kita dapat manfaatnya. Atuk pun ada takaful? Kau Ihsan? Mestilah. Atuk ni pelanggan nombor satu kau kan? Wah, pelanggan nombor satu dia. Semua perlindungan takaful wah ada. Wah punya diri. Wah punya keluarga. Semua ada. Semua ada. Jangan gaduh-gaduh. Semua pelanggan pun kami hargai. Yang penting, semua dilindungi. Dulu saya ada kena langgar. Ini takaful kasih bayar semua. Banyak senang. Betul tu. Uncle Mutu, marilah sertai pelan lindungi diri takaful saya. Haiya Mutu, lu tak ada pelan takaful lagi ya? Ayo, tak payah susah-susah. Kita sendiri jaga-jaga cukuplah. Tapi malang tak berbau Mutu. Malang tak ada bau. Mi goreng Mutu ada bau. Bau sedap. Mau apa lagi? Nasi goreng. Siapa bayar?
Abang Chris. Waduh, ada tak apa? Ada. Nasib baik semua okey. Tak ada apa-apa. Ha, kan dah kata malang tak berbau. Ha? Is, macam mana itu takaful? Ha, mari saya terangkan. Takaful berteraskan konsep kerjasama. Tanggungjawab, urus sumbangan, perlindungan dan saling membantu dalam kalangan para pesertanya. Kau jahit cepat. Buat cantik-cantik. Opah nak pakai pergi kenduri nanti. Yelah, jangan risau. Mesti cantik lip-lap punya. Ha, Upin Ipin, apa tu? Tabung. Oh. Diorang rajin menabung. Kau ada tabung, Saleh? Eh, mestilah. Tabung Saleh istimewa tau. Apa yang istimewanya? Istimewanya tabung tu... tabung kahwin gitu. La 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 la. Apa? Takaful lagi bayar untuk orang kahwin ke? Entah.